Taiwan mengirimkan pesawat tempur dan mengerahkan kapal serta sistem rudal darat untuk mengawasi pesawat Cina pada hari Minggu. Hal ini dilakukan setelah melihat 10 pesawat tempur Cina melintasi garis tengah yang sensitif yang memisahkan kedua belah pihak di Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan pulau itu mengatakan 4 kapal perang Cina juga melakukan patroli tempur. Ini adalah kedua kalinya dalam seminggu Taiwan melaporkan aktivitas militer Cina yang baru setelah 37 pesawat militer Cina terbang ke zona pertahanan udara pulau itu. Diketahui dari 37 pesawat militer Cina itu, beberapa di antaranya kemudian terbang ke Pasifik Barat pada hari Kamis. Cina secara teratur menerbangkan angkatan udaranya ke langit dekat pulau itu selama 3 tahun terakhir, namun mereka belum memasuki wilayah udara teritorial Taiwan. Dalam sebuah pernyataan, Kemenhan Taiwan berkata bahwa pada hari Minggu, 24 pesawat angkatan udara Cina terdeteksi, termasuk pesawat tempur J-10, J-11, J-16, dan Su-30, serta pesawat pengebom H-6. Tidak disebutkan secara spesifik di mana pesawat-pesawat tersebut terbang, namun dikatakan bahwa 10 di antaranya telah melewati garis tengah Selat Taiwan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Cina tidak memberi respon atas peristiwa itu. Cina sebelumnya mengatakan bahwa misi itu adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan bertujuan untuk kolusi antara Taiwan dan Amerika Serikat.